Ya, Zat. Alhamdulillah. Jumat pertama nih, Zat. Jangan banget. Madinah, ya, Madinah. Ya, lagi enak banget. Ini lagi... Ini banget, kereng banget panasnya. Oh. Kereng banget. Iya, ini ya, panas nih. Ayo, ini. Iya, mantap. Ayo, mantap. Ini... Panas berapa ini, Zat? Kalau di... Saya 37 sih, nggak terlalu ini. Tapi kemarin sore 42. Ini nggak terlalu ya. Kalau bulan-bulan gini gitu, Sat, ya? Tapi ini sudah turun. Sudah turun. Sebenarnya udah lebih... Teman-teman, mobil. Iya. Aneh bawa ini, lihat. Buat jam-jam. Banyak minum saat ini. Panas begini memang jam-jam ini menjadi kenikmatan sendiri nih. Tambah nikmat lah. Tambah nikmat. Ini alhamdulillah nih kita ini ya. Kenikmatan Jumat dua kali ya. Kita ngambil 12 hari soalnya kan. Memang kita pas sih. Madinah Jumat. Madinah dapat sekali Jumat. Mekah dapat sekali Jumat. Emang ada bisa diatur. Bisa diatur. Ya bayangin kita menikmati Jumat di dua masjid utama ya kan. Yang sholat aja 1000 kali lebih baik dibanding sholat lain di sini, kemudian 100.000 lebih baik di sana. Kemudian kita dengarkan khutbah Jumat di dua masjid utama itu rasanya masya Allah. Ya Rob. Itu nampaknya perlu dipertimbangkan juga ya kan kalau ya kan pengen merasakan kalau bahasa saya ini apa namanya ditemui dengan kenangan ketaatan ya kan. Kita pernah bahas itu juga. Iya, kenangan ketaatan. Kalau Jumat gini nih, saat penduduk sekitar pun berbondong-bondong ke Masjid Nabawi gini, Sat, ya? Iya, termasuk betul. Di Masjidil Haram, di Mekah juga semua, gitu ya? Semua. Bahkan kan kalau masyarakat dari dulu sebenarnya kan, Madinah, Mekah, ya kan? Dari dulu sampai sekarang, mereka paham betul lah kalau lagi sangat padat, itu mereka tidak banyak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Okay. Di satu sisi ada bagusnya juga, sisi lain ya mereka mengurangi, tetapi ada bagusnya juga memberi kesempatan ya buat masyarakat dari negara lain ya. Yang ini ya umroh gini saja ya, kunjungan lah. Iya, tapi kalau hari ini kita lihat ini ya agak sepi. Alhamdulillah. Gitu, sepi ya. Masjidnya agak sepi. Iya. Jadi enggak terlalu padat sekali. Jadi biasanya kalau sangat padat tuh ya berangkat Jumatannya harus cepat lebih awal. Mana ya. Panas kayak gini nih kalau salat di luar, masya Allah, tabarakallah. Bukan masalah. Itunya saat yang pelataran-pelatarannya. Iya, masalahnya bukan cuma kalau panas gini bukan cuma masalah ini ya, bukan cuma masalah panas cuaca. Kalau itu dipayungin, disiram air gitu ya, kipas air gitu. Tapi masalahnya ubinnya panas. Panas. Jadi iya. Kalau kita nggak pakai alas ya. Kemarin saya sholat asar itu, yang saat 40 derajat lebih itu, nggak kuat nginjek ininya nih. Allah. Saya pakai sendal sholatnya nggak kuat ini. Pas begitu. Sujud, tangan sama ini nih. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Zaman Nabi saat ya. Alhamdulillah itu yang disebut dengan hadis Nabi SAW. Kata ada sunnah namanya tabridu sholat. Abridu bis sholat fa inna syiddatal harimin fa hijahannam kata Nabi. Maka ada sunnah mendinginkan sholat karena terlalu panas. Oh. Jadi bisa di nanti gitu saat ya. Ya agak ditundur sedikit. Karena memang kita terasa itu. Artinya ini merasakan hadis-hadis Nabi bagaimana menjalankannya gitu ya. Trik ya seperti itu tuh mang waktu zuhurnya agak diundur sedikit. Kenapa? Tapi ada pelajaran mahal tuh. Karena panas trik seperti ini tuh kata Nabi itu asap jahanam. Gitu. Asap jahanam tadi. Ya, jadi artinya bahwa dunia ini enggak terpisahkan dari neraka ya kan. Benar. Dari termasuk harusnya dari kenikmatan surga dong. Iya. Iya. Jumat hari ini saat kita pernah bahas tentang tema Jumat kan? Iya. Yeah. Waktu itu kan. Pernah ya? Menang, saat. Banyak dipotong-potong lihat. Yang mana? Yang kita tiap potong kuku. Empat keutamaan itu saat. Yang buat diri Yahudi. Oh iya iya. Kan kita pernah bahas itu saat. Iya. Hari ini saat lipatannya masya Allah saat udah di hari Jumat. Betul. Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan ya kan ini hari terbaik di tempat terbaik ya. Karena Nabi maunya ketika mengatakan tentang hari Jumat sebagai hari terbaik salah satunya kalimat Nabi. Khairu yaumin terbaik matahari terbit adalah matahari yang terbit di hari Jumat. Nah, itu ungkapan. Ya, itu hari Jumat. Iya. Itu ungkapan. Itu hadis Nabi. Jadi artinya setiap hari kan matahari terbit ya. Matahari terbit setiap hari dan ketika matahari terbit itu hari
terbaik, ya kan? Hmm. Istilahnya itu dari semua hari yang ada, istilah matahari diungkapkan matahari terbit adalah hari Jumat. Oh, masya Allah. Mataharinya sama. Iya, 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 betul, ya kan? Betul. Mataharinya sama. Betul, tapi betul. Tapi walaupun matahari sama setiap hari, tetapi ternyata tidak sama setiap hari itu. Iya, iya, iya. Karena ternyata ada hari terbaik, yaitu hari Jumat. Di antara juga hadis Nabi tentang inna min afdali ayyamikum yaumul jumat. Salah satu hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Masyaallah. Itu karena ada hari-hari terbaik lain juga. Nah, tapi hari Jumat ini hari terbaik yang kita miliki di hari dalam satu pekan ini. Oh iya. Ya. Makanya ya kan kita udah pernah bahas ya. Jadi kalau hari Jumat tuh ya persiapkan dirilah. Ya persiapkan yang baik-baik. Karena ini hari terbaik yang kita punya. Ya kan bahkan kita pernah bahas belum kalimat Imam Al-Ghazali tentang itu? Yang mana nih, Sat? Yang Al-Nasihat Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, kan? Yang tema Jumat kayaknya belum, Sat. Belum, ya. Kita spill dikit lah, kemarin kita ngomong ya. Al-Ghazali itu kan pernah nulis buku, ada buku beliau ditulis dalam bahasa Persia, karena beliau bisa bahasa Persia. Judul kitabnya At-Tibrul Masbuk Fi Nasihatil Muluk, dalam bahasa Arabnya. Itu nasihat Al-Ghazali untuk raja, para pemimpin lah istilahnya. Ini menarik nih, nasihat untuk para pemimpin. Yaitu kalau Al-Ghazali tahu persis bahwa pemimpin itu punya keutamaan luar biasa, amal besarnya itu terletak pada kebijakan. Betul ya. Sehingga ya sudah, dia ngurusi umat, hari-harinya habis buat ngurusi umat. Jadi kalau pemimpin itu artinya jangan anda hanya bicara tentang tahajud, tentang tilawah hatam berapa kali, tentang puasa sunnah, pemimpin, gitu loh, ya kan? Pemimpin itu, pembahasan pemimpin itu bukan pembahasan itu, tapi pembahasan kebijakanmu, kebijakan yang adil, memakmurkan, mesejahterakan rakyat gitu. Tapi tetap kita perlu spiritual kan? Nah, maka Al-Ghazali itu menulis surat itu, sebenarnya itu surat nasihat untuk pemimpin di zamannya, ditulis oleh beliau. Nah, kalimatnya menarik tuh. Beliau mengatakan di tengah kesibukan beliau cuma minta satu hal aja. Sisihkan satu hari untuk melayani Tuhanmu, untuk melayani Robmu, dan itu adalah hari Jumat. Oh, masya Allah. Anggap yang lain kamu sibuk, itu amal terbaikmu, tapi tetap kamu harus punya hari terbaik. Kalau gitu, aneh membayangkan gini, Sat. Itu hari Jumat. Semua para pemimpin-pemimpin perusahaan, apapun, betul. Itu jadi ruang bertemunya mereka di hari barokah ini sebenarnya. Hari Jumat. Jadi, ya Allah, isilah hari-hari Jumat itu. Dan itu kenapa ya? Itu kenapa rahasia dulu dalam peradaban Islam itu hari Jumat itu hari libur. Allah. Oh, iya, benar, Sat. Benar. Kan di Saudi. Karena gini, kalau nggak libur, ya namanya kita nggak libur kerja apa gitu ya. Tapi kalau libur, kita siapkan diri, ya kan, semaksimal mungkin, ya kan. Walaupun libur hari lain sih boleh juga, nggak ada masalah. Berarti menarik juga, Sat, kalau kita umroh, itu sekumpulan para pemimpin-pemimpin gitu, Sat, ya. Di hari Jumat kumpul begini, menarik banget, Sat, ya. Betul. Luar biasa banget gitu, udah sekumpulan para pemimpin-pemimpin perusahaan atau apalah gitu. Di hari Jumat pula, di Tanah Suci, wah. Dua tanah suci lagi. Dua tanah suci. Masya Allah, indah sekali kayak gitu ya. Betul. Itu saat udah mau masuk kita nih. Ya alhamdulillah, kita sampai nih matahari ya. Masya Allah ini sampai masuk masjid. Oh, nampaknya penuh. Penuh ya. Kita lempar ke atap ini. Wa ba'du ibadallah, fa yaqulu Allah jalla wa 'azz, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون فكل خلق الله بأمره وتحت سلطانه وقهره وبمقتضى علمه وقدره فلا الأسباب تخلق ولا الأعمال ترزق ولا الأدواء تعدي ولا الأهوال تردي ولا الأقوات تغذي ولا الطبيب يشفي ولا العائل يكفي. Udah, Sat? Udah. Bisa Jumat, Sat. Panas lagi tadi ya. Panas, Sat, ya Allah. Ini ngadem dulu sini nih. Jumat pendek banget, Sat. Aduh, baru ini lihat. Aduh juga berasa kenapa emang pendek, Sat, gitu. Kan udah lama nih gak umroh, Sat. Emang ini, Sat, ya? Pendek. Tadi saya liatin menit itu, khutbah pertama tuh paling 5 menit. 5 menit? Iya. 5 menit kira-kira. Khutbah kedua paling 5 menit juga lah. Jadi paling 10 menit lah selesai itu. Anda lihat, Anda ngerti lihat tadi? Enggak juga. Gimana mikirnya gitu, Jan? Motif ngertiin kita kali ya. Kita jemur di atas. Panas ya? Iya, itu benar, itu benar. Kita kan tadi kebagiannya panas ya. Walaupun terduh, tapi suasanya sangat panas.
tadi saya lihat itu 41 derajat. Pikiran dia membuat kita kepanasan. Yeah. Itu apalagi yang di luar kita masih ada atap ya, walaupun panas tapi luar gimana coba gitu. Dari itu ini lagi-lagi poin ya. Jadi Nabi itu memerintahkan bahwa imam itu kan yang memimpin ibadah, khotib, memimpin ibadah juga. Itu mestinya sangat memperhatikan keadaan yang dipimpin, keadaan makmum. Contohnya dalam sholat imam, kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kalau kalian mengimami itu, kata Nabi, itu anda kalian sebagai imam harus perhatikan makmum. Kenapa makmum itu ada orang sakit, ada orang tua, ada anak kecil. Ya. Jadi nggak boleh egois, suntang-untang suaranya enak, saya naik sendiri nggak gitu. Itu justru salah. Gitu. Jadi diperhatikan betul makmumnya. Nah ini beliau ini tadi masya Allah, tabarakallah, insya Allah khair beliau memperhatikan betul keadaan musim panas kayak gini, ya kan. Dan kemudian khotbah sebentar aja, 5 menit, 5 menit, 10 menit. Gitu. Kemudian udah selesai, tutup. Tutup langsung sholat, sholat pun nggak panjang-panjang juga, yes. Ya, masya Allah. Tapi itu saat, tapi isinya apa? Nah, itu nah, biar pun panas deh. Sempat juga mata kering, mungkin karena nggak ngerti kali. Menarik ya, pada saat itu. Itu nikmatnya bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Pak Erwan kita lihat dulu. Jangan salah loh, kalau antum bisa belajar bahasa Arab, yang paham bahasa antum bahasa Arab tuh membentang dari ujung Maroko sana di bagian barat, ya kan, sampai Irak bagian timur, sampai selatan Yaman, semua paham sempat bentangan bentangan wilayah yang berbahasa Arab kan? Iya. Coba bahasa Inggris. Kan sebenarnya negara lain berbahasa Inggris tapi negara yang berbahasa Inggris aslinya kan? Iya, cuman sedikit lah. Semua bahasa pelajari kan, tapi. Ini kan ada nilai agama, ada nilai masya Allah komunikasi. Kalau dari tempat kayak gini coba, yang berlaku banyak adalah bahasa Arab. Jadi kita komunikasi dengan teman-teman saudara-saudara kita. Nah, ini menarik. Tapi tadi saya masya Allah ya, ada dua catatan penting saya tentang khutbah yang hari ini. Ini luar biasa, luar biasa nih. Ringkas, tapi dalam tuh. Pembukanya tuh keren. Cuma saya tadi saya nggak ngafal ya. Jadi ada kalimatnya gini. Bekerja itu tidak memberimu rezeki. Oh. Dokter tidak memberimu kesembuhan. Itu bukan di bawah kan? Iya. Tauhid banget. Itu. Ya kan? Kemudian beliau menyampaikan ternyata ini beliau membahas apa ya gitu. Apakah mau membahas tentang pokoknya intinya bahwa kalaupun anda dapat rezeki, kalaupun anda sembuh dari sakit, kalaupun anda itu penyebabnya bukan usahamu, bukan kamu kerja, bukan obatmu, bukan dokternya, bukan itu maksudnya gitu. Artinya gini, itu menanamkan tauhid luar biasa. Karena hari ini kita masih ngomongin poin begini nih, masih ngomongin apa? Kalau udah umroh pengen dapat apa kan gitu juga. Ya kita kita ini masih menganggap bahwa akibat itu selalu langsung direct dari sebab. Pokoknya kalau sebab saya lakukan pasti akibatnya begitu. Enggak selalu. Allah kemana kalau begitu? Allah yang menciptakan sebab, Allah yang menciptakan akibat. Gitu kan. Jadi muslimin itu kalau sudah melakukan sebab, ya kan, sebabnya orang dapat rezeki kerja. Oke, saya sekarang kerja nih melakukan sebab. Apakah saya selalu dapat rezeki? Mungkin ya, mungkin enggak. Tergantung yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Gitu. Bacaan tauhid mahal. Karena hari ini kita suka tertipu oleh kalimat-kalimat quote-quote kelihatan indah tapi enggak tauhid. Ya contohnya itu. Contohnya maaf ya, contoh buat saya nih. Contohnya menurut saya kalimat usaha tidak mengkhianati hasil itu terlalu sombong. Itu terlalu sombong, usaha itu Anda letakkan di posisi mana Allah? Itu kayak kisah Ustaz di jamaah umroh. Betul. Lengkapnya harus ngikut kita kali ya. Manusia terlalu sombong kalimat itu. Bukan kita tidak meniadakan sebab, enggak muslimin harus menjalankan sebab. Ikhtiar itu. Tapi kalimat tadi masya Allah itu membukanya menurut saya itu, dan itu kita kehilangan tauhid, makanya kita kehilangan kekuatan. Ya kan? Kita itu tauhid kita loh. Jadi kerjamu tidak menghadirkan rezeki, dokternya tidak memberikan kesembuhan. Ceramah itu mukadimahnya aja udah bisa langsung ditutup itu guys. Ya kan ceramahnya kan mukadimah tuh. Nah, tapi sebenarnya ini. Saya ingin dapat waktu itu apa ya tadi itu. Ternyata ketemu saya apa saat? Ini ketemu nih. Jadi ternyata oleh beliau kalimat beberapa kalimat bagus itu digiring kepada bahwa
bukan hadis Nabi. Jadi bahwa bahkan penyakit tidak menghadirkan penyakit berikutnya. Jadi artinya nggak ada penularan. Sekarang kan kita bilang ada loh penularan ya. Nah ini lagi-lagi nih, mohon maaf tauhid kita di mana posisi Allah. Ini ketularan ke sini. Perlu kita lihat loh, COVID saja kemarin tuh, ya kan? Apakah selalu orang kemudian ketularan? Enggak loh. Padahal secara teori bahkan yang udah ketutup itu semua corona loh. Malah gitu ya. Sebaliknya kadang yang pakai masker. Makanya artinya itu ketika Nabi mengatakan, ya tadi hadisnya la adwa wala tiyarah. Jadi tidak ada penularan, itu maknanya adalah hadirkan Allah, karena kalau Allah kehendaki menular, kalau enggak. Gitu. Artinya kalau ada Allah itu dengan kekuatannya. Betul, makanya pokoknya hadirkan Allah. Kemudian tidak ada tiyarah. Tiyarah itu tatayur. Tatayur itu sebenarnya untuk orang itu ada urusan apa ya? Ada melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu kemudian merasa sial. Ya kan? Walaupun sebenarnya kadang-kadang ulama juga mengatakan tiaroh itu kadang-kadang juga dipakai untuk dia merasa hoki. Hoki nih gua hari ini. Hoki atau sial gitu kan. Atau sial. Kadang-kadang punya lihat. Nah, kalau dulu orang Arab burung, maka tiaroh itu burung. Nah, burung itu dipakai untuk mengukur gua sial apa hoki hari ini. Oh gitu. Iya, itu Arab tuh. Burung. Makanya katanya iya, makanya Nabi bilang enggak ada tuh. Itu semua urusan tauhid ya. Itu apa hubungannya? Yang menarik di sini, apa hubungannya? Karena Nabi mengatakan hadis itu rangkaiannya ala safar. Tidak ada, Anda tidak boleh menganggap bulan safar bulan sial. Oh, iya, ini kan bulan safar. Ini bulan apa nih? Bulan safar. Bulan safar sate. Orang jarang ini, jangan enggak jeli. Jadi khatibnya sedang mengingatkan ini kita berada di bulan safar. Bulan safar. Dan dulu Arab menganggap safar itu bulan sial. Jadi enggak boleh melakukan perjalanan dagang, nikahkan anak tuh. Itu enggak boleh tuh. Jadi Nabi mengatakan tidak ada tuh anggapan kesialan bulan safar. Dari hari ini sama saja. Ya kan, kecuali yang Allah anggap istimewa seperti hari Jumat itu karena Allah anggap istimewa. Tapi kalau enggak ya boleh. Saya lagi membayangin ini program mensarah khutbah Jumat. Itu sedalam gak, aneh, itu ini gara-gara ketika bersama Arab. Sedalam itu loh. Aneh enggak kebayang juga ternyata ada tema besar tentang kata safar itu sebenarnya. Beliau memulai dengan pencelin-pencelin yang kokoh gitu. Keren. Ini bridging-nya kuat. Iya. Ya kan, untuk masukin ke dalam intinya. Dan yang poinnya itu lihat aneh bilang, ini khotib dia peka terhadap memang misalnya momennya apa nih? Safar gitu saat. Iya kan, saat. Iya, maksud saya gini loh. Kadang-kadang tuh apa ya, orang kita bicara ceramah, khutbah, menyampaikan nasihat sesuatu itu nggak berhubungan dengan sesuatu atau tentang keadaan orang yang kita nasihati, umat dalam keadaan sedang apa. Dan kok disampaikanlah itu loh. Khutbah Jumat tuh kalau udah nyiapin teks keadaan umat lagi apa itu bisa berubah ya, singkirkan aja. Contohnya gini, coba nih, ini kan 10 menit cukup tapi kedalamannya itu poin yang saya dapat tuh pertama tuh. Nah, poin kedua nih menurut saya keren banget. Karena saya ya jujur ya cukup ini bukan cukup, sangat bangga dengan khutbah hari ini. Karena hari ini di akhir khutbah semua kita dengar walaupun inti kagak paham bahasa Arab paling enggak ada dengar sih saya. Dengar Palestina. Itu. Itu membanggakan. Saat bahkan doanya jelas banget. Enggak pakai isyarat. Bener. Mohon maaf ya kadang-kadang ya kan. Istri will. Iya, kadang-kadang. ini jelas doanya. Doanya ya Allah tolong saudara kami di Palestina. Ya Allah selamatkan Al-Aqsa. Ya Allah bersihkan Al-Aqsa dari najis dan kotornya Yahudi. Itu jelas. Jadi Masya Allah. Tanah suci. Ya, saya hari ini menutup dengan cukup yang luar biasa. Indah. Iya. Itu bagi yang ngerti. Itu juga bagian dari mengerti keadaan umat ya, Sante. Mengerti keadaan umat gitu. Jadi tolong doakan saudara. Betul. Tolonglah keadaan umat ini apa, dikasih panduannya yang benar gitu kan. Jangan umat lagi kemana, inti ngomong kemana gitu loh. Bukan gak manfaat. Iya. Bukan manfaat, tetapi kalau diungkapan Arab tuh kalimat yang baik dan benar itu adalah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Dengan keadaannya gitu loh. Contoh, saya sering ngasih contoh gini. Umpamanya saya diundang nikahan Lin, terus disuruh ngasih nasihat pernikahan. Kemudian saya baca ayat. Ayatnya enggak salah loh saya baca. At-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. Baru nikah.
aku kan lagi seneng akad buru akad nikah. Masuk saya ceramahin tentang talak cerai gitu. Itu kan meletakkan sesuatu tidak pada keadaan yang tepat, gitu loh. Walaupun yang saya sampaikan benar, Lid. Ayat jelas. Alah, tapi tema cerai. Nah, ini ada satu lagi yang menarik masalah talak. Bukan sebuah kebetulan ya. Tadi antum lihat enggak? Di samping saya duduk bapak-bapak dua orang, badannya gede-gede tinggi-tinggi. Ya kan bukan cuma gemuk, Lid. Tulangnya tebal gede gitu kan. Orang mana? Saya sempat nguping nih sambil sebelahnya nguping. Oh, ini logat Syam. Arabnya logat Syam. Saya tegur. Assalamualaikum, dari mana saya? Ternyata orang Palestina. Masyaallah. Orang Palestina dua-duanya. Saya tanya perjalanan di Palestina pasti. Di mananya Palestina? Al-Quds, saya Al-Quds. Tanya gimana keadaan Al-Quds? Al-Quds sih secara umum lumayan lah, tapi kalau tempat lain tepi barat ya apalagi Gaza. Keadaan seperti yang Tuhan tahu, dan dia memuji Indonesia punya sikap yang luar biasa. Insya Allah. Dan seterusnya, kemudian beliau cerita kesini itu naik bis. Naik bis? 24 jam, sehari semalam. Karena yang cukup agak lama di perbatasan. Perbatasan Israel, Israel-Palestine, kemudian Palestine-Jordan, kemudian Jordan-Saudi. Gitu kata beliau itu. Ya, pokoknya kalau kalimat tauhid itu nggak tegas, susah aja pokoknya. Iya sih. Ya kan, kalau dulu kan asal syahadatain nanti masuk kemana pun tanpa ini. Tanpa ini, tanpa suci, susah. Nah, gitu loh. Dan Masya Allah, membicarakan. Tadi luar biasa tuh. Makanya begitu khatib tiba-tiba doa tentang Palestina tuh. Bahagia pasti, Ustaz. Bahagia, itu langsung amin. Aminnya kenceng banget. Amin. Senggaan tuh, Ustaz. Kita merasa, Insya Allah. Jazakallahu khair pada imam dan khatib kita hari ini. Insyaallah, insyaallah. Tadi mau nanya apa? Ini tadi saat kan tadi. Tapi kalau tadi kan antum bicara masalah khutbah yang cuman pendek gitu. Iya. Zaman Nabi itu gimana, Sat? Khutbahnya itu, Sat. Sama lo. Zaman Nabi ada kumpulan jadi apa namanya? Riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang beberapa ceramah khutbah-khutbah Nabi. Kan itu pendek-pendek lo. Saya bayangin kalau itu saya baca. Ya, ini berapa menit cuma? Gitu, bisa lebih pendek dari tadi. Ya, tapi ringkas, padat, jelas, berisi gitu. Itu jawami kalim, jadi kalimat yang ringkas, padat, tapi maknanya dalam itu Nabi SAW. Jadi memang pendek. Kalau keadaan masjidnya saat Jumatan di zaman Nabi itu di masing-masing masjid terpisah atau semuanya? Nah, ini bagus nih, menarik nih. Jadi gini, Masjid Nabawi kan di sini nih, ya kan, Nabi di sini. Nah, di beberapa suku-suku yang jauh dari sini, beberapa kilometer dari sini, itu mereka juga punya masjid-masjid. Tetapi masjid-masjid itu hanya dipakai untuk sholat wajib, tapi tidak dipakai sholat Jumat. Oh, jadi masjid sekitarnya, bukan di luar Nabawi nih, ini buat sholat wajib aja? Sholat wajib aja, tapi nggak untuk Jumatan. Jadi kalau Jumatan kemana ya? Ke sini. Kumpul sini, Sat? Sini kumpul, jadi dari mana-mana datang. Kumpul tuh? Kemari. Naik onta gitu. Iya, bayangin ya kalau panas kayak gini. Naik onta, naik keledai, naik kuda. Panas loh. Kita harus memacu kuda. Anggap kemarin kita dari Kiblatain ya. Itu masjid salah satu suku Arab di sana, muslimin itu. Itu kan paling enggak jaraknya ada 6 kilo. Maaf, Sat. Berarti dari Kiblatain kan juga ke sini, Sat? Ya iyalah. Itu 6 kilo bayangkan. Kan naik kuda 6 kilo ya. Termasuk masjid Kuba ke sini, Sat? Nah, artinya ya artinya masyarakat ini pokoknya kumpul di sini lah. Besok sholat Jumat di sini. Datang ke Masjid Nabawi sini. Nah, itu disitulah nilainya. Ini mulai hilang di kita. Kita mulai melaksanakan Jumatan itu tidak apa kekurangan roh ini, yaitu apa? Poros ya, berkumpul itu. Iya. Jumat itu perkumpulan mingguan muslimin. Kan kalau enggak gini enggak ketemu nih. Sekarang bayangin ya orang wilayah mana dengan wilayah mana ketemunya dari Jumat. Iya sih benar. Ya kan? Nanti ketemu lagi tahunan ada haji, tahunan. Ketemu lagi nanti umpamanya sholat id, tahunan. Idul Fitri, Idul Adha juga tahunan. Hai, Masya Allah. Jadi gini, syariat Islam itu ingin supaya kita kumpul. Dan oleh Allah itu sudah diatur ada yang kumpulin mingguan. Ya kan? Ada yang kumpulin harian kan? Sholat lima waktu. Kumpulnya harian, ada yang kumpulnya mingguan, ya kan? Ada yang kumpul bulanan nggak? Bulanan, ada sih. Kan? Arti Masya Allah, itu kumpul-kumpul ini, gitu loh. Itu berarti menunjukkan bahwa harusnya muslimin tuh nggak gampang cerai berai, ya, kurang sering kumpul. Betul, Lid. Dan maksud saya gini, jadi kita punya masjid banyak, orang sholat Jumat di mana-mana, tapi
nilai kumpulnya mana gitu. Kata Jum'ah dari jama'ah, jama'ah itu kumpul. Ya kan masjid, masjid jami'. Ya masjid jami' artinya apa? Kumpul. Buat Jum'atan. Buat Jum'atan ya artinya, buat Jum'atan nanti ngumpulin orang. Ya kan? Keren banget. Jadi kita ini disuruh bersatu. Kita jangan, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang khutbah Jumat bikin pecah. Iya. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, segitulah. Iya, nah, saat ada pertanyaan nih. Nah, Nabi tuh saat waktu di gini, pertama kali sholat Jumat tuh di mana, Sat? Di Mekah dulu ada enggak, Sat? Nabi tuh ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Di Mekah enggak ada. Karena keadaan juga rumit ya, sulit. Dan kemudian tema sholat Jumat kan tentang kapan perintah sholat Jumat itu diturunkan, ya kan? Dan itu makanya ada di dalam Quran ada surat Al-Jumu'ah. Iya, iya, saat ada di juz 28 tuh. Juz 28 itu betul. Jadi kita tahu kapan dia diturunkan. Okay. Sehingga di Mekah tidak ada. Enggak ada, Sat. Berarti baru pas hijrah di Madinah. Betul. Jumat, tapi sejarah menyebutkan yang pertama kali Jumatan itu justru bukan Nabi di sini. Oh, bukan. Bukan. Di sini Nabi bukan? Bukan, tapi sahabat Madinah jadi begitu datang perintah di sini bisa Jumatan. Itu kumpulan sahabat yang sudah masuk Islam tapi Nabi belum nyampe, belum hijrah. Dipimpin saat itu oleh salah satu sahabat yang baiat di betul baiat Aqabah. Namanya As'ad bin Zurarah yang mimpin. Itu. Nah, terus Nabi Jumatan pertama kali kapan? Nah, itu siap. Nah, itu. Nabi itu bukan di sini ya, bukan di Masjid Nabawi. Bukan, bukan Masjid Nabawi. Bukan di Kuba juga. Bukan. Iya kan Kuba masjid pertama, Nabawi kan masjid Nabi, ya, kan? Iya, barangkali kan bukan juga. Di sini bukan juga sini. Nanti kita ajak ya. Saya ajak teman-teman nanti untuk ke tempat Nabi pertama kali Jumatan. Mimpin Jumatan, Nabi pertama Jumatan mimpin di muslimin di tempat itu. Oh, gitu. Ini hari Jumat nih. Hari Jumat kan? Nah, sekalian karena itu arahnya arah ke Kuba. Oke. Okay. Yang hari ini dikenal dengan Masjid Jumat, nanti tempatnya kita tunjukkan. Dulu bukan masjid, ya kan? Sejalan. Okay. Karena sekalian menjalankan sunnah Nabi nih, nyobain. Oh, yang mana? Nabi itu kan kalau hari Sabtu, ya kan? Nabi ke Kuba. Okay. Baik dalam keadaan berkendara, atau jalan kaki. Oh. Nah, berkendara udah. Oke. Okay. Kita insya Allah besok hari Sabtu besok, nih. Besok jalan kaki deh. Besok kita ya siapin. Sekalian kita mampir ke Mas. Jalan kaki. Berarti sekalian saatnya besok. Sekalian kita lihat tempatnya, berapa kali nanti mana Nabi sholat Jumat. Oke, sama jemaah. Ah, siap, siap. Sejarah bukanlah sebatas kenangan, namun ia bisa menjadi panduan untuk pelajaran kita dalam menjalani kehidupan. Mari kita selami sejarah penuh hikmah dalam rihlah ibadah umroh sejarah. Bersama Kyai Budi, Asyari LC, kita akan mempelajari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di lokasi bersejarahnya dalam umroh spesial akhir tahun bersama perusahaan Travel Wakaf Siar Rihlah Sejarah. Daftarkan dirimu sekarang karena seat terbatas. Daftarkan diri kamu ke WhatsApp Siar Rihlah Sejarah 0812-6000-3675. Thank you.